Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan, dalam Road to Success SPM 2020. Ha, tapi sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita, sesi pembelajaran kita, macam biasa, Afiq nak ingatkan kepada anda semua, jangan lupa ikut SOP. Yalah, sebab sekarang ni kita kalau berada di luar kawasan rumah, itu adalah sangat bahaya. Jadi jangan lupa untuk sentiasa pakai pelitup muka, hand sanitizer dan juga jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Alright, itu dia. Baiklah, hari ini subjek kita. Ha, ini mungkin subjek favorite juga kepada calon-calon SPM yang ambil subjek ini. Inilah dia, kita akan belajar pendidikan seni visual kertas 2. Ha, mungkin ramai yang dah tahu apa kelainan kertas 1 dan juga kertas 2. Tapi kita nak tahu juga, adakah perbezaan dia? Mesti, sudah semestinya mesti ada beza. Kalau tidak, takkanlah adanya kertas 1 dan juga kertas 2. Ha, jadi sebenarnya kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan seorang guru yang akan membimbing calon-calon SPM maupun yang ada di rumah dan juga mungkin yang akan ada di studio. Tapi sebelum tu, mari kita tengok terlebih dahulu pandangan, ha, pandangan calon SPM ataupun sebelum tu kita tengok dulu profil cikgu yang nak mengajar kita. Jom kita tengok profil cikgu. Wow, saya nak jadi cikgu luar biasa. Hebat. Ha, oh. Saya dah pun bersama dengan Cikgu Juraiti. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Sihat. Afiq sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, okay, cikgu, saya nak tahu juga, ada tak perbezaan? Sebab sebelum ni saya dah bersama dengan Wani Kerry belajar ulang kaji untuk pendidikan seni kertas 1. Okay. Ada beza tak dengan kertas 2? Of course ada. Okey, kita bagi gambaran dululah, ya. PSV kertas PSV ni dah ada 3 paper, paper 1, paper 2 dan paper 3 lah. Okey, paper 3 ni diorang dah lepas buat sebab itu kerja khusus. Okey, okay, paper 1 ni teori. Yang dengan Cikgu Zaharah dulu adalah teori. Yang hari ini cikgu masuk kertas 2 seni halus, iaitu melukis. Maksudnya ini lebih congkilkan kepada idea pelajar tersendirilah. Betul. Menarik. Okey. Kalau nak tahu menarik ataupun tak menarik, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini, Cikgu Ju, kita nak tahu juga pandangan calon-calon SPM yang mengambil subjek pendidikan seni. Okey, jom, jom kita sama-sama saksikan VT ini terlebih dahulu. Okay. Jom. Mari sejahtera. Pada pendapat saya, bagi pendidikan seni visual kertas 2 ni paling senang dan ia menggunakan kreativiti dan imajinasi sendiri, boleh mendapatkan markah yang penuh. Pada pendapat saya, kertas seni 2 ni amat mudah daripada kertas 1 kerana ia tidak memerlukan daya pemikiran. Selain itu, kertas seni 2 ini juga hanya memerlukan daya imajinasi dan daya kreativiti. Bagi saya, untuk seni kertas 2 ini, dia menguji kita daripada 3 aspek, iaitu yang pertama skill, yang kedua pengurusan masa dan kerja kreativiti. Untuk skill ini, dia akan menguji kita daripada apa yang kita belajar selama ini, dia akan menguji bagaimana kita handle satu media itu. Yang kedua adalah pengurusan masa. Dalam masa 3 jam, kita kena buat 3 perkara, iaitu yang pertama adalah sketching, yang kedua adalah colouring, yang akhir sekali adalah detailing, dan seterusnya adalah kreativiti. Jadi oleh itu, saya lebih memilih untuk menjawab kita sendiri. Okey, itulah dia. Kita dah dengar dah pandangan maupun pendapat daripada calon-calon SPM bagi subjek pendidikan seni kertas 2. Okey, jadi mungkin ramai sebenarnya dah tak sabar nak tahu juga macam mana skill ataupun teknik daripada Cikgu Ju tak sendiri. Tak sabar, Tapi Cikgu, sebenarnya senang skor tak sebenarnya pendidikan? Sebenarnya senang. Senang. Dia sangat mudah. Yang penting kita kena rajinlah. Rajin dan minat. Rajin dan minat tu memang yang utama. Okey, dah rajin, minat, insyaAllah skor A tu dalam tangan. Baik. Baik punya. Kalau macam tu, saya nak pesan kepada calon-calon SPM maupun pelajar yang sedang menonton di rumah, jangan lupa untuk sediakan, kalau boleh, nak sediakan apa cikgu? Buku nota lah. Sketch tak perlu. Kena take note lah. Buku nota dan juga
pen. Yeah, baik. Jadi saya bagi masa kepada anda semua dan bagi masa kepada cikgu juga. Kita tak akan mula lagi. Boleh. Sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Okay. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Okay. Thank you, cikgu. Welcome. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan dan membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh MOSTI dan ASM. Baiklah, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi hari ini kita nak mengulang kaji untuk subjek pendidikan seni kertas 2 bersama dengan Cikgu Juraiti. Tapi Cikgu, kita takkan bersendirian dalam studio hari ini. Cikgu dah tahu dah, betul. Tahu dah. Jom kita jemput sendiri student yang akan bersama dengan kita belajar pada hari ini. Manakah mereka? Assalamualaikum. Hai. Hai Rutren. Oh, ini semua student cikgu. Yang dua orang lelaki tu, Kate Thomas dan Rutren tu bekas anak murid masa saya mengajar di Seremban. Hai, nice to meet. Yang baru-baru ni hai. Hai cikgu. Hai, selamat sejahtera. Hai. Hai Rutren, hai Nakasha, hai Adiba, hai Thomas. Hai Nur Atila, Syaza. Okey. Baik cikgu. Okey. Cikgu dah bersedia nak mengulang kaji sama-sama? Dah sedia sangat. Baik, saya serahkan kepada Cikgu Juraiti. Silakan cikgu. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, sebelum cikgu nak bagi tips ataupun teknik macam mana nak menjawab pendidikan seni visual kertas 2 untuk skor A, cikgu nak bagi sedikit apresiasi seni untuk cikgu-cikgu yang bersama-sama dengan cikgu menyediakan bahan teknik menjawab ini. Alright. Jom kita tengok. Dia cikgu. Kita dalam seni ni kita ada apa, ada sesi apresiasi ataupun penghargaan. Jadi apa-apa saja karya kita, kita kena ada menghargainya. Mesti ada dalam tu. Okey. Okey. Hari ini cikgu akan teruskan dengan teknik menjawab. Semua yang sudah tunggu ni, saya percaya ramai anak-anak murid cikgu ataupun anak-anak murid yang mengambil PSV di luar sana sedang tunggu. Okey, sedang tunggu sebab di antara paling ramai calon adalah yang mengambil aliran sastra, iaitu yang mengambil pendidikan seni visual. Okey, cikgu tunjukkan dulu.
Okey, pengenalan. Dan cikgu sedia maklum, semua orang dah sedia maklum tentang apa yang terkandung dalam kertas 2. Okey, kat sini kertas 2 pendidikan seni visual, kod mata pelajaran 2611/2. Okey, jangan salah kod ya. Anda murid kan kat luar rumah tu, eh? Jangan salah kod. Okey, 2611/2. Okey, masa yang diberikan adalah selama 3 jam. Okey, kamu dapat 3 jam masa panjang, eh? Panjang bagi yang yang bersedia. Yang tak bersedia, tak cukup. Yang tak bersedia, cikgu, saya perlukan 3 juga. 3 hari, cikgu. Tak apa, jangan risau. Ada tips sebenarnya. Sebenarnya, tips, kertas 2 ni kita bagi, diberi oleh kepada pelajar selama seminggu sebelum soalan sebenar. Sebelum peperiksaan sebenar. Okey. Jadi, ini adalah pengenalan sajalah untuk kertas 2. Okey. Seterusnya, ni. Semua nak tahu ke dah tahu? Cikgu dah bagi tahu dah. Yang kat rumah dah bagi tahu dah tarikh sebenar peperiksaan. Okey, siapa tahu? Siapa tahu? Rutren? Berapa hari bulan? Dapat. Saya lupa. Rutren, berapa hari bulan? Exam seni. Saya lupa sebenarnya. Nampak tak bersedia tak kat situ. Rutren, tapi nampak muka lupa tu. Tak apa, Rutren. Itulah fungsinya kamu kena tengok didik. Kan? Ada info-info. Never mind. Okey. Tarikh sebenar peperiksaan kita pada 25 Februari. Tapi walau bagaimanapun, kertas peperiksaan ataupun kertas soalan boleh di-download melalui laman web rasmi Lembaga Peperiksaan Malaysia, LPM. Okey. Seawal 18 hingga 19 itulah. Tetapi itu sekolah boleh download dan boleh edarkan kepada pelajar cetakan sahaja, okey. Dan kertas yang betul-betulnya dia akan diberi pada 22 Februari, okey. Jadi tempoh dia panjang ni, daripada 25 sekarang baru 8 hari bulan dah. Dah kena ready. Rutren, tolong take note ya, tarikh nanti lupa lagi. Okey, seterusnya, okey. Kertas soalan kertas 2 ni mengandungi 6 soalan. 6 soalan pilihan. Yang mana keenam soalan pilihan ni merangkumi banyak tajuk. Banyak tajuk di dalamnya. Okey, contohnya saya bagi satu. Figura dan fantasi. Okey, tajuk figura dan juga fantasi. Apa yang dimaksudkan dengan figura? Natasha boleh jawab? Apa yang dikatakan dengan figura? Figura. Krik. Okey lah, tak apa. Mungkin Afi tahu? Figura ni mungkin kalau bahasa Inggeris dia figure, maksudnya menunjukkan seseorang. Betul ke? Hampir tepat. Dia lebih kepada dia figure lah, bentuk ya, daripada bentuk dan juga fantasi. Baik. Contoh soalan yang berbentuk figura dan fantasi ni, contoh dia, seorang gadis berada di sebuah taman yang dihuni oleh pokok berkaki dan tangan serta kuda yang bersayap. Terdapat dua figura kat situ. Yang pertama adalah figura seorang gadis. Okey, yang kedua adalah fantasi. Yang fantasi itu adalah pokok berkaki. Okey, maksudnya mana ada pokok yang berkaki kan? Itu fantasi, Afiq. Baik. Best kan seni kan? Mana ada subjek lain mengelamun, tak ada kan? Tapi seni memang bermain dengan imaginasi. Baik. Okey, yang kedua kita tengok ya. Yang kat rumah okey? Okey, yang kedua adalah figura dan suasana. Okey, contoh soalan, beberapa pemuda sedang duduk berkelah di tepi pantai. Maksudnya figuranya adalah pemuda, okey, dan suasana berkelah di tepi pantai. Ini di antara soalan-soalan yang keluar, bukan soalan ni yang keluar ya. Contoh, okey, contoh yang akan keluar. Seterusnya, figura dan haiwan. Contoh soalan, seorang kanak-kanak sedang memberikan makanan kepada seekor arnab. Okey, figuranya adalah kanak-kanak. Okey, dia punya haiwan tu adalah seekor arnab. Okey, soalan ni akan adalah keluar kan? Okey, ada gambaranlah sedikitnya Afiq, supaya kita tak adalah rasa macam tak tahu nak jawab kan. Okey, kita ada masa panjang, jadi kita boleh research betul kan? Yang keempat, landscape pemandangan. Yang ni semua orang pun tahu kan Afiq. Afiq suka tak lukis landscape? Landscape saya suka juga sebab pemandangan kan, tapi saya suka skipping ni sebenarnya. Landscape ni memang wajib keluarlah setiap tahun, cuma soalan yang berbeza-beza, okey, topiknya berbeza-bezalah, okey. Seterusnya, pilihan alam benda. Alam benda ya, apa tahu tak apa alam benda? Alam benda
Saya tak tahu pula. Alam ada benda? Yes, alam benda. Oh, misteri. Misteri. Baik. Okey, tahu tak? Tak tahu cikgu. Alam dan benda ni bagi orang yang tak ialah kita tak ada basic seni kan. Mm-hmm. Okey, alam benda ni adalah sesuatu yang mewujud yang tidak bernyawa. Oh. Contoh soalan, sebuah kereta buruk yang berkarat tersadai di tepi semak samun. Kereta buruk kan tersadai. Kereta buruk tu adalah benda yang tak ada bernyawa tapi dia ada bentuk. Okey, yang seterusnya fantasi dan juga figura, iaitu contohnya angkasawan sedang bertarung dengan makhluk asing di ruang angkasa. Okay. Ha, inilah keenam-enam contoh soalan yang akan keluar. Okey, dapat tak? Take note ni. Dapat. Kena take note. Dapat semua kawan-kawan, calon-calon SPM. Okey. Tapi sebelum tu cikgu saya nak bagi tahu jugalah. Saya rasa saya first time ni dapat bersama dengan calon yang berbangsa selain daripada berbangsa Melayu. Oh ya ke? Ada Rutren, ada Thomas. Thank you so much lah guys sebab sudi bersama-sama dengan kami Okey, good luck for your SPM. Okay. Baik, kita sambung lagi cikgu. Okey, kita sambung lagi. Okey, seterusnya. Yang inilah yang memang kita nak tahu sangat untuk petang ni. Yang ni memang saya wajib bagi tahu. Wajib bagi tahu. Okay. Sebab walaupun kita mendapat kertas soalan tu awal satu minggu sebelum peperiksaan, tapi kita tak tahu teknik macam mana kita nak lakukan. Apa yang kita perlu buat lepas dapat soalan. Betul tak? Semua orang nak tahu. So, hari ini cikgu terangkan. Yang pertama, perlulah baca soalan tu. Ada enam soalan, baca ke enam-enam tu. Okey, jangan baca satu. Aku nak pilih yang ni. Tik. No, pilih ke enam-enam tu baca. Kemudian pilih. Okey, kita kena pilih soalan. Yang mana yang bersesuaian dengan kita. Yang Afiq ya? Yep. Kalau macam Afiq dia kata landscape, mungkin pilihan landscape menjadi pilihan untuk jawapan dia. Tapi kalau dia rasa dia tak boleh melukis landscape, mungkin dia ambil pilihan lain. Contoh macam alam benda. Yeah. Okey, yang seterusnya mengkaji. Katakan dah dapat satu soalan pilihan, kamu kena kaji. Okey, boleh Thomas? Senyum sikit Thomas, jangan stres. Boleh. Okey, seni tak boleh stres Thomas, relax. Kan cikgu seni, pernah ajar. Kena fun. Kena fun. Boleh. Kau cikgu senyum je kan. Okey, kena senyum, kena happy ya, jangan stres. Okey. Yang seterusnya adalah mengkaji. Kaji. Boleh. Dah dapat satu soalan, kamu kena kaji soalan tu. Yang berkaitan dengan kehendak soalan. Yang keempat ya. Okey, yang kelima adalah mewarna. Dah kaji, lepas tu kamu kena lukis ya. Lepas tu kamu kena warnakan Afiq. Lepas kita melakar, kita kena mewarna. Tak bolehlah kita dah lakar terus kita nak submit, tak boleh. Dah lakar kita kena buat kajian warna. Okey, seterusnya barulah yang terakhir yang keenam ni sangatlah penting. Even kita pandai macam mana pun, kita mesti rujuk cikgu kita sebagai pembimbing kita. Okey, itulah enam teknik. Okey, enam teknik yang mesti kamu pegang enam teknik ni. Maksud dapat soalan, ingat balik enam teknik yang cikgu ajar petang ni. Okey? Boleh? Boleh. Okay. Boleh cikgu. Yang yang di studio pun boleh? Boleh. Thank you Thomas. Okay. Thank you Rutren. Rutren okey? Okey cikgu. Okey. Okey, bagus. Okey, seterusnya boleh disambung? Boleh sambung cikgu. Okey, cikgu sambung. Ini contoh soalan yang tahun lepas punya Afiq. Ini tahun lepas punya. Memang yang saya ambil petang ni, soalan tahun lepas yang popular. Sangat popular. Okay? Contoh soalan tu. Inilah contoh soalan tu. Okay? Terdapat sebungkus nasi lemak yang telah terbuka dan menampakkan isinya iaitu nasi. Okay. Telur rebus. Telur rebus. Sambal bilis. Suka sambal bilis tak? Suka. Mesti. Mana tak sukanya, cikgu? Kan? Okey. Timun dan juga kacang goreng. Terletak di atas meja kayu berhampiran nasi lemak tersebut terhidang secawan kopi. Okey, student kat rumah kamu kena take note dengan perkara-perkara ni. Bila baca soalan, kena take note, Afiq. Tak boleh baca sekali imbas, tak boleh. Kamu dah baca, kamu gariskan. Baik. Okay? Gariskan kehendak soalan. Dia kata nak nasi lemak sebungkus. Buat terbuka, nampak isi dia. Okay? Apa sahaja yang kehendak soalan ni kamu gariskan. Okey? Okey. Seterusnya, saya tak nak baca panjang sangat. Saya teruskan kepada arahan. Ini yang paling-paling penting. Okey. Yang ini paling penting. Sebab ada pelajar yang pandai lukis tapi dia melanggar arahan ni, Afiq. Okey. Kalau kamu pandai yang kat rumah kalau kamu pandai melukis macam mana pun, kamu kena tengok arahan kat bawah tu. Kehendak soalan tu sangat-sangat penting. Yang pertama dia kata gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada komposisi. Komposisi. Maksudnya masa kamu lukis, kamu kena tengok komposisi dia. Masa kamu buat lakaran olahan, tengok komposisi yang kamu lakarkan tu. Cantik ke tak cantik, sesuai ke tak sesuai, okey? Seterusnya dia kata bentuk.
Okey, contohlah Afiq, contoh bentuk. Katakan soalan nak gambar buah apple. Tiba-tiba pelajar terlukis gambar buah pisang. Agak-agak Afiq, markah dia macam mana? Markahnya mungkin kuranglah tu. Bukan mungkin kurang, memang kuranglah. Memang kuranglah. Maksudnya dia tak tepat. Dia tak ada, dia tak mengikut kehendak soalan. Samalah juga macam ni, nasi lemak, ya, nak telur rebus. Kok saya lukis telur goreng cikgu macam mana? Salah. Oh, memang salah lah. Automatik salah sebab dia tak ikut kehendak soalan. Baik. Okay? Mm-hmm. Yang seterusnya dia kata jalinan dan ruang. Maksudnya kamu dah belajar kan? Mm-hmm. Masa daripada ini KBSM yang terakhir. Yang KBSM yang terakhir ini dia sangat-sangatlah orang kata bertuah. Sebab daripada form 1 sampailah dia form 5, dia belajar asas dan juga prinsip rekaan tu. Dia ulang semula benda tu. Oh, ha, kan Rutren kan? Betul ke Rutren? Betul ke Syaza? Atilah okey. Mungkin kita tak berapa kenal tapi jangan risau, cikgu okey. Cikgu okey je. Nasihat cikgu satu, kalau tak faham baik tanya cikgu sekarang. Jadi kalau ada apa-apa nak ditanya, angkat tangan je tau. Bersuara je. Boleh eh? Boleh, okey, boleh. Jangan malu. Ambil seni malu-malu. Mana boleh? Okey, seterusnya. Ini cikgu nak bagi sedikitlah gambaran ya. Gambaran yang ni Afiq, gambaran yang cikgu buat ni kesemuanya adalah contoh daripada pelajar. Oh, ni contoh lukisan pelajar. Lukisan pelajar. Nanti cikgu akan tunjuklah demo daripada cikgu seni yang betul. Baik. Itu special, okey? Ini contoh aras tinggi. Okey, kita kalau kita pelajar melukis ni Afiq, masa pembahagian markah, kita terdapat tiga aras, iaitu aras tinggi, aras sederhana dan juga aras. Aras apa, Thomas? Thomas Arab. Aras tinggi, sederhana dan tak. Wow, hebat. Saya bangga pernah mengajar kamu. Okey, okay, betul. Aras you, tinggi, Thomas. Sederhana dan juga rendah. Alright. Yang cikgu tunjuk ni aras tinggi, Thomas. Okey, Rutren, siapa ni? Nakasha, okay, Atila, Adibah, Syaza. Ini aras tinggi. Maksudnya, bila kamu nak melukis nanti, kamu nak mewarna, kalau kamu boleh dapatkan macam ni, markah kamu cemerlang. Aras tinggi itu untuk orang cemerlang, Afiq. Ini boleh dapat A lah ni. Yes. Tapi ingat, A untuk kertas dua. Baik. Lupa. Okay. Jangan lupa kertas A untuk lain. Kertas dua. Kita tak campur lagi kertas satu dan kertas tiga. Tapi kertas dua ni yang banyak memberikan markah. Okey, kita dah tengok. Ini aras tinggi. Tengok betul-betul ya. Buat pilihan di tangan kamu. Kalau sekarang kamu kamu tengok ni aras tinggi, ada masa seminggu nanti top up kelemahan-kelemahan tu Afiq. Masa itulah nak top up kelemahan. Nak capai aras tinggi kenalah berusaha lebih. Betul. Betul tak? Okey, kita tengok seterusnya. Ini adalah aras. Aras apa Afiq? Aras sederhana. Cantik tak Afiq? Bolehlah cantiklah tapi mungkin tak mencapai keinginan nak skor A lah tu cikgu. Keinginan daripada mana? So, kita tanya pelajar kat kita rumah. Tanya pelajar lah, kita tanya. Syaza apa ke? Apa komen anda? Syaza, macam mana nampak lukisan ni? Nampak dia punya lakaran tu tak berapa nak okey. Okey, lakaran tak berapa nak okey. Dari segi warna? Dari segi warna tak kurang menarik. Kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Sikit je cikgu nak tahu jawapan. Dia penuh dengan warna coklat. Tak kepelbagaian warna. Okey, betul. Okey, kepelbagaian warna. Okey, betul-betul. Terima kasih. Okey, kita pergi yang next lah ya. Boleh. Okey, next. Ini. Sama. Ini adalah aras. Rendah. Aras yang rendah. Sebab apa cikgu cakap aras rendah? Sebab dia tak memenuhi langsung kriteria kehendak soalan. Dia dia ada buat tapi tak komplit. Okey, dari segi warna, okey, dari segi persembahan dia, olahan idea tak begitu lengkap. Okey, ini ada aras rendah. Tapi cikgu harap sangat, ini harapan cikgulah. Kalau boleh, bukan kalau boleh, mesti boleh. Mesti boleh. Mesti boleh. Kamu dah tengok e-didik pada hari ini, lakukan yang terbaik untuk PSV 2020 kertas 2. InsyaAllah cikgu. Kan? Boleh. Dah tengok contoh yang yang baik dengan yang tak baik. Janganlah ambil yang tak baik. Okey, boleh? Boleh. Okey. Senyap okey tak? Okey. Atilah, Atilah tidur ke? Atilah tak tidur. Okey, Atilah dengar. Boleh. So Afiq, ada apa-apa nak tanya tak Afiq? Itulah saya nak tanya. Ini aras rendah. Maksudnya dia tak siap mewarna ke macam mana tu cikgu? Okey, kita bagi sedikit gambaran lah ya. Satu daripada segi warna lah. Yang paling kita nampak ketara adalah dari segi warna dia. Sebab warna dia tak siap.
warna dia tak siap. Okey, yang kedua dari segi komposisi. Ingat tak tadi dalam soalan dia nak komposisi. Komposisi tu olahan dia kita tu. Oh. Ruang yang kita gunakan. Baik. Sebab tu dalam seni, okey, dalam seni kita ada belajar tentang garisan simetri. Okey, garisan simetri tu tujuan dia untuk apa? Untuk apa? Untuk komposisi kita lah. Yes, untuk posisikan ruang yang kosong. Ah, garisan simetri itu untuk mendapatkan komposisi ataupun ruang yang seimbang. Sebab dalam seni prinsip keseimbangan tu sangat-sangat penting. Baik. Ah, sangat penting prinsip keseimbangan tu. Jadi lagi kat sini keseimbangan dia kurang, maka dia punya warna dia kurang, bentuk dia pun kurang. Okey. Ah, bentuk dia pun kurang. Baik. Okey. Okay. Cikgu, boleh teruskan? Cikgu teruskan lagi. Boleh. Ha, yang ini yang ditunggu-tunggu. Okey. Ya, yang ini special ya, special. Cikgu nak ucapkan dulu terima kasih pada Cikgu Abu Sarih daripada SMK USJ 4 Subang Jaya sebab dia yang tolong buat demonstrasi ni untuk korang-korang yang kat rumah tu. Ada okay, murid kat rumah tu. Baik. Special. Okey? Jom kita tonton demonstrasi boleh daripada Cikgu Abu Sarih. Kita tengok VT lagi ni cikgu. Ah, boleh. Kita tengok lagi. Oh, tengok. Ah, tengok lagi. Seni visual. Oh, okey. Baik. Terima kasih Cikgu Abu. Cantik Cikgu Abu. Okay. So, bukan cikgu cantik, lukisan cikgu cantik. Cikgu lelaki. Yeah. Cikgu betul kan? Tapi cantik dah, memang cantik memang lukisan cantik. Ni. Sebab Cikgu Abu ni specialist dia pada watercolor. Oh. Pada watercolor. Okey, dia memang menghasilkan karya yang watercolor. Dalam seni ni ada dua media Afiq. Kita ada media basah, satu lagi. Ah, saya tak ingat, jangan tanya saya. Tadi kata ambil seni. Tak, saya tak ambil seni. Tak ambil. Saya ambil seni tari. Oh, seni tari. Okey. Tapi seni juga kan. Okey, kita tanya siapa yang kat sini. Kita tanya siapa ya? Syaza dah tanya, Rutren dah Adibah tanya. Adibah dah tanya belum? Adibah belum. Kita tanya Adibah. Kita ada media apa? Kita ada dua media. Media dua yang media. Pertama media kering dengan media basah. Media kering dengan media basah. Hebat. Okey, betul dengan confidentnya. Betul. Betul. Ah, kita ada dua media iaitu media kering dan juga media basah. Okey. Kalau kita dengar kering dan basah kita pun dah boleh fikir. Dah boleh faham kan? Kan? Kalau kering dah tentulah kering. Warna yang keringlah. Warna keringlah kan. Kalau basah watercolor lah. Selain watercolor? Saya wan cik. Kesian Afiq. Cik, jangan kenapa tanya Afiq. tak apa. Cikgu sengaja je nak uji Afiq. Yeah, okay, saja nak uji. Selain daripada media kalau kata watercolor kan cat air, semuanya sebenarnya warna-warna media basah ni sebenarnya merangkumi warna-warna yang menggunakan bahan tara lain.
Okay, ada bahantara. Kalau kita guna pensel warna, contohnya, pensel warna kita tak perlukan air untuk kita siapkan lukisan kita. Betul tak? Tapi kalau media basah, kita perlukan air. Okay? Kalau watercolor, gunakan air. Kalau kita guna cat minyak, kita perlukan minyak linsit. Kita kena tahulah, pelajar mungkin tahu kan? Oh, cikgu mesti dah terangkanlah. Betul. Okey. Cikgu boleh teruskan? Boleh, cikgu. Okey, cikgu teruskan lagi. Ha, ini contoh yang kedua. Contoh nasi lemak tadi tu adalah contoh alam benda. Okey, contoh alam benda. Yang ini contoh fantasi. Okey, contoh fantasi. Okey, contoh fantasi ni pun soalan yang popular pelajar jawab. Murid suka jawab soalan ni. Okey, contohnya anda sedang memotong sebiji tembikai, tiba-tiba keluar seekor gergasi yang menggerunkan. Kita baca dengan intonasi. Biar kita dapat idea. Ya, dapat kita bayangkan. Dapat kita bayangkan. Takkan kita nak baca seekor ulat keluar daripada tembikai. Biasa kita nak baca tu. Pun kita tak ada attraction nak tak buat. Takut pun ulat tu, tak takut pun. Tapi bila soalan macam ni kita baca kan? Dengan penuh emosi. Okey. Tiba-tiba keluar seekor ulat gergasi yang menggerunkan. Ulat tersebut berwarna-warni. Dahlah besar. Warna-warni, Afiq. Baik. Ulat bulu tu. Saya dapat rasa tu ulat bulu tu. Ya, kepasti. Pasti. Okey. Mempunyai tanduk dan badannya dipenuhi duri-duri yang tajam. Okey, kita kena gambarkan situasi itu. Okey, gambarkan sekejap. Tembikai, keluar ulat. Ada tanduk. Ada tanduk. Mesti ada tanduk. Ulat bulu, ada duri. Betul lah. Itu saya cakap, ulat bulu. Banyak lagi ulat lain. Okey, bayangkan lagi. Okey, seterusnya soalan kata biji-biji tembikai pula bertukar menjadi makhluk yang menakutkan. Makhluk yang menakutkan maksudnya bila kamu atau murid nak melukis kena tukar watak itu kepada sesuatu suasana yang menggerunkan, menakutkan. Okey, kena gunalah penggunaan warna yang menarik, yang berkaitan, betul tak, Fik? Jadi kita perlu tunjukkan emosi kita di atas lukisan tersebut. Yes, sebenarnya lukisan itu sendiri adalah luahan perasaan kita. Gitu, kan? Faham. Okey, boleh ke yang kat rumah tu? Yang kat rumah okey. Okey? Okey. Okey, seterusnya, gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada aksi, bentuk, jalinan dan juga ruang. Maksudnya kat sini cikgu dah pesan tadi kan, kena fokus. Fokus pada pada arahan soalan. Selain kita kena ikut kehendak soalan, bahagian yang dia nak kat atas tu, yang kat bawah pun kita kena tengok ya. Sebab ada soalan yang perlu kita warna. Ada arahan yang mengatakan kat bawah tu kita perlu penekanan diberikan kepada warna. Okey, tapi ada soalan dia tak tulis warna. Dia tengok, dia tulis aksi, bentuk, jalinan dan juga ruang. Tapi ke atas tu dia kata berwarna-warni. Nampak tak soalan terperangkap? Berwarna-warni. Jadi okey. Tak apa cikgu, saya pun macam agak keliru soalan ni. Soalan ni mengeliru kan. Jadi cikgu, kalau kita nak tengok contoh ke dan nak tahu sebenarnya macam mana kita nak menyelesaikan masalah kekeliruan dalam soalan ini, cikgu kita rehat dululah. Okey, bolehlah. Tadi saya dengar ada Natasha minum air, cikgu. Natasha, lain kali minum ajak cikgu sekali. Baik cikgu, tak apa masa kita rehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Tapi saya nak ingatkan anda, jangan lupa SOP. Kalau nak keluar ke mana-mana, jangan lupa guna pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak anda dengan individu yang lain. Kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan dan membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut.
Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity, di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh MOSTI dan ASM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ha, hari ini kita masih lagi dalam sesi pembelajaran untuk subjek pendidikan seni visual kertas 2 bersama dengan Cikgu Ju. Nama nickname dia. Terus Cikgu Ju. Okay, Cikgu, silakan. Kita sambung. Okey, tadi Cikgu dah bacakan kehendak soalan, arahan soalan. Yeah. Sekarang ni kita tengok contoh. Boleh. Ha, sebab bila kita sebut seni visual ni, kita tak boleh bercakap kosong. Mesti ada lakarannya, mesti ada gambarannya. Kalau sebab tu kita panggil dia visual. Okey, sekarang cikgu tunjuk contohnya. Ini adalah contoh aras rendah. Okey, contoh aras rendah. Okey, kat sini kita dah tengok tadi kita ada ceritakan tentang komposisi, ruang, warna dan sebagainya lah. Okey, ini contoh. Okey, seterusnya kita pergi kepada sederhana. Ini kategori sederhana, Afiq. Boleh? Ini kategori sederhana. Ini sederhana ni, boleh? Macam kartun pun saya rasa macam boleh faham. Tapi aras sederhana maksudnya ada lagi. Yang terbaik. Okay. Sebab seni ni sebenarnya subjektif. Seni ni sebenarnya subjektif. Okey? Tapi untuk kertas peperiasaan SPM, lepas ni cikgu akan teruskan tentang pembahagian markah dia. Baik. Okey? Kita teruskan lagi. Inilah aras tinggi. Okey, ini contoh aras tinggi. Sebab apa aras tinggi? Dia dah ada detailing dia. Dia dah detail. Okey, lakaran dia detail, warna dia detail dan dia menggunakan sepenuh ruang yang ada. Okey. Jadi yang calon-calon SPM di rumah dapat tengok, yang di studio dapat tengok tak? Lutron dapat tengok? Adiba, Syaza. Okey. So pastikan lukisan korang nanti macam ni tau. Betul-betul Afiq. Lagi-lagi Afiq. Pastu kan warna. Warna lidah dia tu jangan letak warna hijau ke biru, letak warna pink. Itu dah salah tu. Dia pakai salah. Salah. Kau jangan ni ajar ajaran sesat ni, Afi. Okey, jangan ajar sesat. Apa imaginasi. Apa saja yang kita fikirkan tu, dia tak realistik. Dia tak realistik pun. Jadi kamu jawab asalkan sesuai dan ada bermain dengan pro dan kontra warna. Okay, warna gelap dengan warna cerah itu dah cukup nice dah. Jadi maksudnya dari segi kreativiti untuk letak warna tu pun. Sebab kita ada markah untuk kekemasan. Baik. Next. Okey. Okey, tadi kita tunjuk tentang Cikgu Abu Sarih. Ini yang demo yang kedua, khas untuk semua calon SPM 2020. Okay. Kita persembahkan demonstrasi daripada Cikgu Norsalina Khamis dari SMK Seksyen 24 2 Shah Alam. Jom kita tengok. Jom. Thank you.
Terima kasih Cikgu Nur Salina, cantiknya. Kita ada bawa yang lukisan tadi tu, Cikgu? Ya. Yeah. Oh, ada. Oh, Cikgu. Inilah lukisan karya Cikgu Nur Salina Kamis. Okay. Yeah. Inilah hasil dia. Apa yang kita tengok kadang-kadang dekat demonstrasi tak sama dengan apa yang kita buat. Mm-hmm. Afiq, jadi kita bila kita bawa barang mawujud macam ni, pelajar kat rumah, kat studio pun boleh nampak. Okey, nampak tak? Nampak tak semua? Nampak? Ini karya yang aras cemerlang. Okey, tadi saya ada tunjuk demo Cikgu Abu Sarih tentang nasi lemak. Saya tadi dah. Saya geram sebab Afiq dah simpan karya tu, dia tak tunjuk. Saya jumpa dia sendiri. Saya yang minta dekat Afiq dia. Tunjukkan dia karya tu. Saya dah kata, saya pegang pun saya dah dapat dah aura Cikgu. Saya boleh lukis juga macam ni. Belakang nanti saya tambahlah sikit-sikit muka saya. Tiba. Tak kena dengan soalan Afiq. Okey. Boleh. Yang dipegang oleh Afiq tu, okey, karya yang dipegang oleh Afiq tu memang menggunakan media basah. Okey, media basah menggunakan cat air. Baik. Tapi nak guna cat air pun kita ada banyak kategori pelajar-pelajar mesti tahu basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering, kering atas basah. Tapi karya yang Cikgu Abu buat tu, background dia menggunakan basah atas basah. Tapi cikgu nak sampaikan pesanan Cikgu Abu. Jangan terlalu basah. Cukup-cukup lembap katanya. Okey, cukup-cukup lembap. Kenapa cikgu? Kenapa cikgu? Kalau terlalu basah mungkin warna tak lekat. Efek dia tak sama. Efek dia tak sama. Even kita masih menggunakan teknik yang sama, catan basah atas basah, kalau kita penggunaan air tu kita tak jaga, dia punya efek tu lain. Kesan dia lain. Baik. Dari segi jalinan dia lain, color dia pun lain, okey. Tapi untuk menimbulkan objek yang kamu nak lukis ke depan, kamu menggunakan basah atas kering. Okey, itu teknik tips lah yang cikgu boleh bagi sikitlah. Okey, seterusnya. Okey, kita dah tengok pelbagai karya, kita dah tengok karya, kita dah tengok macam-macam teknik, kita dah belajar macam mana komposisi ruang warna dan sebagainya. Betul tak? Betul cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi tahu ini adalah satu bonus bagi pelajar yang menonton pada petang ni lah. Murid-murid yang menonton pada petang ni, saya nak bagi satu bonus, iaitu jika kita menghasilkan karya yang menarik sekalipun, tapi kita tak pegang pada empat prinsip ni, markah kamu tak pergi mana, tak pergi jauh. Inilah markah-markah yang dikira. Ini adalah satu tips. Yang kat rumah boleh salin cepat-cepat sebelum habis. Sebelum habis program ni salin. Saya bagi masa salin. Okey, gubahan, warna, interpretasi, kekemasan dan juga nilai. Ini yang sebenarnya kita perlu pegang untuk membuat ataupun menghasilkan sesebuah karya. Okey, dah salin ke? Okey, yang pertama gubahan. Okey, saya terangkan sedikit dengan masa yang ada. Okey, gubahan tu adalah olahan idea. Macam mana kamu dah dapat soalan, kamu dah pilih, kamu nak olah dia kan, kamu Google image, itu adalah gubahan. Okey, seterusnya adalah warna. Sebab tu kita kata pentingnya kita ada warna pro dengan kontra tadi. Okey, kita kena ada warna pro dengan kontra, Afiq. Maksudnya ada warna yang gelap, ada warna yang cerah. Kita kena ada tu. Yang seterusnya interpretasi. Okey, interpretasi itu adalah ketepatan lukisan dengan kehendak soalan. Maksudnya sejauh mana kefahaman murid tentang kehendak soalan tu. Itu paling penting ya, paling penting. Kamu lukis macam mana, kamu warna macam mana, tapi kalau kamu tak menjawab kehendak soalan, markah kamu tak dapat full mark, Afiq. Jangan tunjuk cantik ini cemerlang. Tak ikut kehendak soalan. Masih tak mengikut cara pengiraan markah. Pengiraan markah. Dan yang terakhir sekali dah tentunya dalam seni kita mesti ada kekemasan. Okey, kena ada kekemasan ataupun nilai. Kita panggil dia nilai, Afiq. Oh, yelah, kalau tengok hasil daripada Cikgu Abu ni pun. Okey, actually Afiq, cikgu sebenarnya banyak lagi contoh kat sini cikgu bawa, Afiq. Ada lagi. Cikgu memang suka ya, dalam kelas pun kalau cikgu-cikgu seni ni bila kita mengajar kita kena bawa alat bantu mengajar. Alat bantuan. Kita panggil dia ABM. ABM, alat bantuan mengajar. Jadi ini contoh-contoh. Afiq boleh bangun, Afiq. Tolong cikgu. Boleh. Kita sama-sama promo seni ini, Memek. Boleh. Sebab kadang-kadang kita tak nampak kan. Ini contoh. Ini contoh. Okay, contoh karya seni. Yang ini tak ada kaitan dengan soalan SPM. Tapi cikgu nak tunjuk tentang media dan teknik ataupun bahan yang kita gunakan. Okay, yang Afiq pegang ni, yang atas ni. Ini kita boleh jawab dalam SPM ya macam ni, walaupun tak menggunakan warna, tapi dengan syarat dalam arahan soalan tak ada sebut pasal warna.
Okey, tapi mesti mementingkan jalinan, ada tone color dan soalan tu dijawab mengikut kehendak soalan lah. Jawapan tu dijawab. Okey, yang bawah ni soalan yang sama. Okey, tapi media dia berbeza. Okey, yang ini media dia media basah. Okey, yang seterusnya yang inilah yang cikgu nak tunjuk yang krayon ni. Okey, yang krayon ni hasil daripada Cikgu Nur Salina Khamis. Okey. Boleh tengok eh. Yang ini dia gunakan krayon. Sebenarnya menggunakan teknik krayon ni Afiq boleh menghasilkan warna yang wow. Warna yang wow. Tapi kena belajar teknik. Tapi jangan risau, kamu ada masa yang lagi panjang untuk praktis. Oh, tapi cikgu, kalau mereka nak siapkan sebuah karya sebegini rupa mengambil masa yang diberikan selama 3 jam. 3 jam. Oh. Sebenarnya pada saya lah kan, kita tengok contoh-contoh anak murid kita yang dalam pas ASPM. Sebenarnya cukup masa 3 jam tu. Janji kita kena sedialah. Kita kena kita bersedia. Kita kena bersedia praktis. Dari awal. Okey. Baik, baik, baik. Okey. Jadi masa yang diperuntukkan hanya 3 jam saja untuk menyiapkan sesebuah karya anda untuk pendidikan seni visual kertas 2. Ya, betul. Oh, jadi ini antara salah satu contoh-contohnya. Oh, ada juga ke cikgu lukis kena lukis portret? Portret ni kita bagi contoh media aja. Oh, contoh media. Contoh media sahaja. Ini ada lagi. Ini menggunakan cat air Ni cat air. Cat air tapi tajuk yang berbezalah. Yang tajuk yang cikgu tunjukkan hari ini adalah contoh pada tahun 2019 punya soalan. Ini contoh soalan 2019. Yes. Ini yang fantasi. Ya, dah pandai. Oh, bagus. Maksudnya dah KPI ataupun objektif cikgu hari ini tercapai Tak adalah. Sebab saya tengok macam ini macam gambaran. Yes. Saya tengok kalau macam ni pun memang fantasilah yang ulat tadi. So, cikgu nak buka soalan. Cikgu nak buka soalan. Boleh, boleh. Okay? Cikgu. Boleh. Okay, silakan. Sesiapa yang nak tanya cikgu, jangan lepaskan peluang. Ada hari ini je tanya cikgu. Boleh. Siapa nak tanya? Thomas ke, Rutren ke, Atila, Syaza, Nakasha ataupun Adibah, ada apa-apa soalan yang nak ditanya bersama dengan cikgu Ju? Thomas nak tanya apa-apa? Tak boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh. Saat doa cikgu harapkan korang boleh jawab ya. Kamu semua boleh jawablah. Okay. Sebab sepatutnya macam tahun lepas ya, cikgu yang bawa pelajar ni sampai SPM. Tapi cikgu dapat rezeki lain, cikgu pindah sekolah. Jadi seronoklah jumpa kat sini kan. Rutren. Okey, yang lain-lain ni okey. Jadi cikgu, saya nak tahu jugalah maksudnya ada tak pesanan buat pelajar-pelajar ataupun calon di luar sana, macam mana mereka nak praktis, macam mana mereka nak nak aplikasikan teknik dan juga skill yang mereka dah belajar selama ini. Okey. Sekadar bagi sedikit ucapan adalah kan nasihat sebab masa kita pun dah tak banyak kan Afiq kan. Okey, pada cikgu, kertas seni visual 2 ni adalah kertas seni yang sangat senang untuk kamu skor memandangkan masa yang diberikan awal berbanding kertas berbanding perasaan sebenar. Dia bagi awal dalam masa seminggu. Dalam tempoh seminggu tu kamu perbaikilah kelemahan-kelemahan yang kamu ada. Contohnya, kamu tak pandai melakar, masa itulah kamu nak pulun buat lakaran. Okey, tak pandai mewarna, masa itulah kamu gunakan cikgu-cikgu kamu ni. Lagi satu dalam YouTube ya, dalam YouTube banyak teknik yang diajar tentang mewarna. Okey, cikgu nak promolah sikit. Boleh? Boleh cikgu? Boleh kan. Boleh, boleh sempat lagi. Okey. Seterusnya, okey, ini contoh karyalah sebelum promo cikgu tunjuklah dulu ya. Cikgu terlupa. Ini contoh-contoh karya. Ya ini soalan tahun lepas juga tahun 2018 tentang fantasi. Okey, cak raih. Okey, kita tengok. Nak bagi semangat sikit kat murid-murid ni. Nak bagi semangat sikit bagi kat semangat, mereka. Bagi semangat, bagi idea kan bagi cikgu. Bagi idea, bagi semangat. Itulah apa namanya function cikgu-cikgu ya. Okey, seterusnya yang ini tak payahlah kertas satu. Tak perlulah. Ya ini tak perlu sebab kita tak cukup kita masa. Kita dah habis dah belajar kertas satu hari tu. Okey. Kita dah belajar lagi pun. Jadi kita buat yang kertas dua sahaja. Okey. Okey. So cikgu rasa cukup kot tips tu. Okey. Okay, selamat maju jayalah. Baik. Terima kasih cikgu Juraiti. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang bersama dengan kita di studio pada hari ini. Dengan cerita ada daripada dua buah sekolah cikgu ya. Ya betul. SMK St. Paul, pelajar lelaki yang handsome tu. Yang comel-comel ni daripada SMK Wangsa Maju. Betul tak? Betul tak?
Betul. Actually dia tak kenal lagi saya. Hari ini berkenalan. Oh, hari ini baru berkenalan. Okey. Selamat maju jaya. Jawab soalan betul-betul. Baik, so itulah dia. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Juraiti kerana sudi berkongsi bersama dengan saya maupun calon-calon SPM di luar dan juga di studio. Macam mana skill, teknik, panduan, macam mana kita nak praktis. Ya, betul. Jadi semoga apa saja tips yang diberikan dalam program pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan supaya anda dapat skor A. Kita nak skor A misi kita, cikgu. Kita nak A misi kita. Ya, jadi misi kita supaya skor A dan insyaAllah kita jumpa lagi di episod seterusnya dalam Road to Success SPM 2020. Esok jangan lupa temu janji kita. Kita ada subjek prinsip account. Jadi ini khusus untuk pelajar-pelajar ataupun calon SPM yang mengambil account. Baiklah, kita berakhir di sini, cikgu. Okey. Terima kasih. Sama-sama. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di episod seterusnya. Seperti biasa, waktu yang sama dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM buat Wan Ainul Martiah dan juga calon-calon SPM bagi kohort 2020. Ingat, perjuangan belum selesai. Teruskan usaha dengan semangat yang membara. Jadikan pandemik yang melanda negara kita adalah sebagai satu asbab untuk meraih kejayaan yang lebih besar.